عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فقال سبحانه يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا اللهُ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا فَقَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ قَوْمُ مُسْلِمِينَ Rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita baca kitab apa? Tafsir? Al-Jalalain. Siapa penulis kitabnya? Hah? Hah? Jalaluddin. Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti. Rahimahumullah. Sebelum kita lanjut pembacaan kitab, ada PR ya. Di dalam Al-Fatihah terdapat tiga macam Tauhid. Tauhid yang pertama, huh? Tauhidu Rububiyah. Apa maknanya tauhid Rububiyah? Huh? Ifrabullah hmm? bi'af'alil khasah. Mengesahkan Allah dengan perbuatan yang khusus milik Allah. Apa perbuatan yang khusus milik Allah? Menciptakan Allah, Khaliku kulli syai. Dialah pencipta segala sesuatu. Ada mobil, manusia menciptakan mobil. Betul, kalimatnya "menciptakan mobil", manusia menciptakan pesawat terbang, manusia menciptakan motor. Betul enggak? Kalau dikatakan "menciptakan", kurang tepat. Mereka bukan menciptakan. Tapi merubah sesuatu kepada sesuatu yang lain. Bahan baku mobil apa? Besi. Ada manusia yang bisa bikin besi. Enggak. Bad. Terbuat dari apa? Karet. Karet asal dari mana? Pohon karet. Siapa yang bikin pohon karet? Allah bukan manusia. Jadi manusia enggak menciptakan. Tapi manusia merubah. Alam merubah sesuatu yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bentuk yang lain. Itu perbuatan manusia. Jadi menciptakan itu cuma khusus milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna rububiyah mengesahkan Allah dengan cara apa? meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya yang menciptakan. Allah lah satu-satunya yang mematikan sebaliknya dan Allah yang memberikan rizki وَكَمْ مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَ اللَّهِ Berapa banyak makhluk yang ada di muka bumi berjalan dia. لَا تَحْمِلُ رزقها اللَّهُ يَرْزُقُهَا Mereka nggak tahu bagaimana cara mendapatkan rizki. Semut bagaimana cara mendapatkan rizki. Nggak ngerti dia. Allahu yarzuquha. Tapi dia Allah yang memberikan rizki kepada semut tersebut ala Dia yang menetapkan rizki dan memberikan petunjuk kepada hamba tersebut bagaimana cara mendapatkan rizki. Fahada, hidayah. Bagaimana cara mendapatkan rizki diajarkan kebaikan-kebaikan, ikuti kebaikan-kebaikan. Diajarkan bagaimana kejelekan-kejelekan, hati-hati dari kejelekan tersebut. Fahada. Allah memberikan rizki, memberikan petunjuk. Sampai semut dia masuk ke dalam lubang. Sebelumnya apa? Dia masukkan dulu biji. Biji-bijian. Karena dia tahu sebentar lagi musim dingin. Bijinya dimasukkan ke dalam lubang. Ketika dia tahu ini buat stok makanannya. Ketika tanahnya sudah mulai ada air hujan misalnya. Itu bijinya disembunyikan. Dan ketika pagi dia keluarkan biji tersebut dia jemur. Supaya apa? Ini biji kalau basah berubah jadi apa? Tunas jadi pohon. Bisa dimakan sama semut? Enggak, ngerusak sarang. Karena itu dijemur. Jadi jangan heran kalau jam 9 pagi, jam 10 pagi kadang banyak kotoran-kotoran itu semut sedang menjemur sesuatu. Ini tahu dari mana dia? Mengawetkan makanan, bikin stok makanan untuk menghadapi musim dingin. Itulah makna firman Allah qaddara fahada. Dia menentukan rizki kepada hamba-hambanya dan dia menetapkan petunjuk kepada hamba-hamba tersebut bagaimana cara mendapatkan rizki. Karena itu, wa fil La Allah. Berapa banyak makhluk yang mereka beredar di atas muka bumi ini. Mereka nggak tahu cara mendapatkan rizki. Allah yang memberikan rizki. Wa Dan kalian juga. Manusia disebutkan secara khusus. Kalian pun sama aku yang ngasih rizki. Jadi yang memberikan rizki adalah Allah. Subhanahu ta'ala. Ini sifat khusus milik Allah. Menciptakan, mematikan, dan memberikan rizki. Kemudian terakhir, mengatur alam semesta. Alhamdulillahi alamin. Penguasa alam semesta. Ini tauhid rububiyah. Mengesahkan Allah dengan cara apa? Meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta. Dialah Allah satu-satunya pemberi rizki dan pengatur alam semesta. Sekarang yang kedua. Tauhid. Huh? Uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu adalah buah dari tauhid rububiyah. Siapa yang meyakini bahwasanya Allah lah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan peribadatan secara sendirian. Sebagaimana Dia telah menciptakan makhluk, sebagaimana Dia telah memberikan rizki kepada makhluk, sebagaimana Dia telah mengatur alam semesta sendirian, maka Dia pula yang berhak diibaratkan secara sendirian. Tauhid, uluhiyah, yang terakhir agar rumit. Tauhid, asma, wasifat globalnya, menetapkan nama-nama yang indah bagi Allah. Sesuai yang dia tetapkan di dalam kitabnya, dan yang ditetapkan oleh rasulnya di dalam hadis yang sahih, menetapkan nama-nama yang indah bagi Allah. Itu tauhid, Asma berarti. Adapun tauhid, sifat menetapkan sifat-sifat yang agung bagi Allah sesuai dengan apa yang dia tetapkan di dalam kitabnya. Atau yang ditetapkan oleh Rasul di dalam? Di dalam sunnah yang sahihah. Yang agak rumit itu. Tauhid as-sifat ini. Sulit. Kenapa sulit? Banyak orang-orang bermasalah. Sebetulnya mudah. Inna dina yusrun ghalabah. Agama itu mudah. nggak ada yang bikin sulit di dalam agama. Kecuali dia pasti kalah. Contoh. Kullu man Segala sesuatu yang ada di muka bumi pasti hancur, pasti sirna. Hancur. Nggak ada yang tersisa. Yang tersisa apa? Wa yabqa wajhu Rabbik dhul jalali wal ikram. Yang kekal itu cuma wajah Allah. Wajah wajah Allah. Ini sifat bukan? Sifat. Kalau ahlus sunnah berhadapan dengan ayat, berhadapan dengan sunnah, hadis yang sahih, ketika ayat dan hadis berbicara tentang diri Allah, maka mereka cukup beriman saja. Kenapa beriman? Kan sudah dibaca dalam surat Al-Baqarah. Orang-orang gitu? yang beriman itu adalah orang-orang yang beriman kepada berita yang gaib. Allah kabarkan, Allah itu punya wajah. Ini sudah kita imani saja. Kenapa? Karena ini sesuatu yang gaib. Ketika sebagai manusia menggunakan akalnya, nah, disinilah yang membuat sulit urusan. Dan insya Allah nanti ada akan, akan ada pembahasannya sendiri karena bukan babnya di sini. Kita cuma nyinggung aja bahwasanya di dalam mengesahkan Allah ada tiga bagiannya. Kenapa harus dibagi tiga? Sebetulnya satu. Sebetulnya satu mengesahkan Allah dalam segala sesuatu di antaranya di dalam keyakinan bahwasanya Allah dialah satu-satunya pencipta, pemberi rizki, pengatur alam semesta, maka dia pula yang berhak untuk diibadati secara sendirian. Ketika Allah memberitakan, ketika Allah memberikan kabar, akan dirinya, bahwasanya dia punya nama, dia punya sifat, sudah tetapkan saja. Tetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Sudah selesai, gampang kan? Ketika sebagai manusia menggunakan akalnya, baru di sini, letak. Sesuatu, sesuatu yang membuat manusia dibuat kacau karenanya. Siapakah mereka? Musuh-musuh Islam dari kalangan ahlul bid'ah wa Tapi Itu PR-nya ya. Kita langsung saja di sini ucapan penulis di sini disebutkan ada keutamaan al-fatihatul kitab. Qala rahimullahu taala min fatihatil kitab termasuk keutamaan keutamaan dari fatihatul kitab. Fatihah sesuai dengan namanya fataha fatihah fatiha. fatihatun pembuka jadi surat Al-fatihah artinya apa? Surat pembukaan. Pembukaan kitabullah. Ayat yang pertama kali turun apa? Hmm? Hmm? Lima ayat pertama di dalam surat al-alaq. Jadi bukan al-alaq ya tapi lima ayat pertama karena terpisah turunnya satu sampai lima turunnya di gua kan gitu enam sampai yang ke sepuluh di tempat yang lain jadi kalau ditanya ayat apa ayat apakah yang pertama kali turun dari Al Qur'an maka jawabannya lima ayat pertama dalam surat Al Alaq kalau ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah apa? Ini hadis Umar. Umar bin Al-Khattab ditanya oleh orang Yahudi. Tentang ayat yang terakhir turun itu apa? Kalau kami orang Yahudi ketika mendapati ada sesuatu yang paling terakhir diturunkan kepada kami, kami akan jadikan sebagai id. Kami akan jadikan sebagai perayaan hari raya. Maka Umar berkomentar, "Wa inilah sungguh aku sangat tahu ayat yang terakhir diturunkan di yaumil jum'ah fi yaumil Arafah, itu turun pada hari Jumat dan bertepatan dengan hari Arafah. Ternyata ayat ketiga dalam surat Al-Maidah. Al-yauma akmaltu lakum dinakum watmamtu 'alaykum ni'mati warditu lakumul Islam ma'dina. Pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Aku pilih Islam sebagai agama bagi kalian. Ini ayat yang terakhir. Sekarang surat. Surat yang pertama kali turun surat apa? Paham gak arti surat? Arti surat itu ayat satu sampai ayat terakhir. Kan gitu. Kalau tadi kan ayat. Ayat yang pertama kali turun. Ternyata lima ayat pertama dalam surat Al-Alaq. Kalau ayat terakhir, ayat yang ketiga dalam surat Al-Ma'idah. Sekarang surat yang pertama kali turun. Berarti satu surat itu sifatnya utuh. Dari satu sampai terakhir, turun. Berbarengan. Ada yang tahu? Surat Al-Fatihah. Surat yang pertama kali turun. Secara utuh. Dari satu sampai terakhir. Dari satu sampai terakhir. Sekarang surat yang paling terakhir. Turun. Berarti apa? Dari satu sampai terakhir dan inilah surat yang paling terakhir diturunkan. Surat ini turun di akhir kenabian tapi masih ada ayat-ayat yang lain. Turun. Karena pertanyaan saya apa? Surat yang turun terakhir bukan ayat. Kalau ayat tadi sudah. Al-Ma'idah. Ayat yang ketiga. Kalau surat, surat apa? Surat ini mengisyaratkan akan kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu turun paling terakhir. Hm? Huh? Surat An-Nasr. Idza jaa An-Nasrullahi wal fath, wa ra'aitannasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, fasabbih bihamdi rabbika wastagfirh, innahu kana tawwaba. Kalau sudah datang pertolongan Allah dan juga fath. Fath di sini dalam Al-Qur'an ada dua tafsir, Fatah fath itu diartikan Hudaybiyah, fath itu diartikan Fathu Mekah. Kalau dalam surat al fatah nah itu Hudaybiyah. Inna fatahna laka fatham mubina. Kami bukakan untuk engkau kemenangan yang besar. Kemenangan yang nyata. Maksudnya apa? Bukan Fatu Mekah, bukan. Tapi perjanjian Hudaybiyah. Adapun yang dalam surat An-Nasr ini, Iza ja An nasrullahi wal fath. Fatha di situ adalah Fathu Mekah. Wa nas. Kalau sudah kau lihat, pertolongan Allah sudah datang untukmu, kalau kau sudah menyaksikan, bahwasanya Mekah sudah ditaklukan, nanti kau akan menyaksikan manusia akan masuk ke dalam Islam secara berbondong-bondong sukarela mereka masuk ke dalam Islam tanpa ada paksaan karena itu tasabih bihamdi rabbika wastagfir bertasbihlah engkau dengan menyebut mengagungkan memuji Allah Subhanahu wa taala wastagfir dan tutup kehidupanmu dengan istighfar innahu kana tawaba sungguh dia Allah suka sekali menerima orang yang taubat. Kata Ibn Abbas, ya kalau Allah sudah menampakkan kemenangan dan penaklukan Mekah, itu pertanda kalau misimu sudah berhasil. Kalau misimu sudah berhasil, maka siap-siap. bahwasanya ajalmu telah tiba. Karena itu, tutuplah kehidupanmu dengan tasbih, tutuplah kehidupanmu dengan istighfar. Karena sungguh dia, sangat, dia itu sangat suka memberikan Ampunan buat mereka orang-orang yang kembali ini. Ayat atau surat yang terakhir turun kepada beliau. Surat An-Nasr. Min fadha'il fatihati'l-kitab. Sekarang keutamaan al-fatihah. Pembuka dari kitab Allah. Qala rahimallahu ta'ala a'la al bi's-sa'id ibn al-mu'alla. Dari sahabat Abu Sa'id ibn al-mu'alla. Qala. Kuntu usalli. Beliau katakan, dulu saya pernah sholat. Di sini kita mendapatkan informasi, kalau memang ada pelajaran yang bisa dipetik, maka boleh menampakkan amalan. Dia ceritakan, Dulu saya pernah sholat. Loh, kok amalan diceritakan? Kan harusnya nggak boleh. Supaya nggak melahirkan takjub, kan gitu. Tapi kalau memang ada ibrah di situ, ada pelajaran yang bisa dipetik, ceritakan nggak masalah. Untuk masalah ujub, untuk masalah ria sum'ah. Itu urusanmu. Antara dirimu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika ingin menyampaikan ilmu, sampaikan ilmu. Beliau katakan, Kuntu usalli. Dulu saya pernah sholat. Di sini sholatnya umum ya. Wajib bisa sunnah. Dan nanti kita akan tahu apakah sunnah atau wajib. Fada'anin nabiyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil saya. Di sini kita sudah bisa mendapatkan isyarat ya. Bahwasanya sholat yang dimaksud adalah sholat sunnah. Sholat apa? Sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kenapa bukan sholat wajib? Lo yang ini sholat, kok Nabi nggak sholat? Kan gitu. Sahabat sholat, kok Nabi nggak sholat? Bahkan manggil lagi. Abu Sa'id lagi sholat. Diri. Berarti sholatnya apa? Sholat sunnah. Kata beliau, Falam ujibhu. Ketika itu aku nggak menjawab, aku nggak menyahut. Aku tidak menyahut panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal boleh nggak membatalkan sholat sunnah karena ada hajat? Boleh. Tapi sahabat ini, beliau karena saking khusyuknya beribadah, maka beliau tidak menjawab. Tidak menjawab panggilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kultu ya Rasulullah. Duhai Rasul Sallallahu alaihi wasallam Inni kuntu usalli Sesungguhnya aku baru sholat Kemudian kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Alam Yaqulillah Bukankah Allah telah berfirman Kepada kalian hai orang-orang yang beriman Istajibu lillahi walil rasuli da'akum Jawab panggilan Allah. Jawab panggilan Rasul. Ketika Allah dan Rasulnya memanggil kalian jawab. Berarti panggilan di sini wajib hukumnya. Adapun salat yang dilakukan, salat sun, sunnah karena itu batalkan harusnya seperti itu. Seperti kasus siapa? Kisah Jurej. Di mana dipanggil ibunya, beliau terus melakukan salat. Allahumma salati au al ummi. Ya Allah, ini lanjutin salat atau ibuku ya? Ternyata beliau pilih sholat. Beliau pilih sholat. Beliau pilih sholat. Tiga kali kasus terjadi. Dipanggil ibunya, dia pilih sholat. Dipanggil ibunya, dia pilih sholat. Dipanggil ibunya, dia pilih sholat. Padahal dia tinggalkan sholat, dia penuhi panggilan ibunya. Kenapa? Panggilan orang tua wajib, adapun sholat yang sedang dia lakukan sunnah. Maka tidak akan pernah sunnah mengalahkan yang wajib. Thumma qala kemudian Nabi saw mengatakan kepada beliau Ala uallimuka a'zama suratin fil Qur'an maukah aku ajarkan engkau Surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an Al-Karim Qabla an takhruj minal masjid sebelum kau keluar daripada Masjid Nabawi mau kasih mau aku kasih informasi berita yang besar berita yang agung yaitu kitab atau surat yang paling agung di dalam Al-Quran Al-Karim sebelum engkau keluar dari masjid mau aku kabarkan kepada engkau kemudian beliau katakan falama aradna an nakhruj maka beliau pun memegang tangan saya dari sini kita mendapatkan informasi betapa hikmahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan pelajaran. Kadang ditepak badannya, kadang dipukul dadanya, kadang dipanggil dengan panggilan kesayangan. Seperti dalam kasus ini di, di, apa, dilakukan apa? Beliau memegang tangan Abu Sa'id al-Mu'alli. Dipegang tangannya. Dan ini pun telah dicontohkan ya oleh Jibril alaihissalam. <tuh> Fasnada <-tuh> rukbataihi ila Jibril memegang dengan tangannya kepada paha Nabi. Dalam hadis Abu Dawud disebut fakhidain Nabi. Jelas lafadznya dan hasan hadisnya. Kalau hadis Muslim kan enggak disebut. Fasna rukbatai la rukbatai wa wada'a kafai ala fakhidaihi. Cuma dhamir raja. Wa wada'a kafaihi diletakkan telapak tangannya ala fakhidaihi di atas kedua pahanya. Nyah di sini siapa? Dalam hadis Abu Dawud disebutkan juga Ibnu Hibban disebutkan bahwasanya yang dimaksud adalah paha Nabi. Jadi Nabi dipegang badannya. Di akhir hadis dikatakan apa? Atakum Jibril yu'allimukum dinakum. Dia datang mengajarkan ilmu agama. Artinya Jibril mengajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam plus umatnya. Bagaimana cara pengajaran yang dilakukan oleh Jibril? Dipegang bagian tubuhnya. Kenapa demikian? Karena itu lebih mengena. Kadang ketika disampaikan seperti ini biasa aja. Tapi kalau dipegang pundaknya, maukah aku kasih tahu informasi yang penting? Itu beda rasanya. Ini hikmahnya Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam di dalam memberikan informasi, di dalam memberikan ilmu kepada umatnya. Falamma aradna an kultu. Ketika kami sudah pengen keluar dari Masjid Nabawi, aku katakan, Ya Rasulullah, Duhai Rasulullah SAW, Alaihi Wasallam, innama kultu sesungguhnya kau tadi telah mengucapkan kepadaku lau allimannaka a'zama suratin fil quran kau akan ajarkan aku berikan informasi kepada diriku akan surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Apakah Quran tersebut? Apakah surat tersebut? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan surat yang paling agung di dalam Al-Quran adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebelum saya lanjut, apa faidah yang bisa diambil di sini? Dari kalimat ini. Surat yang paling agung adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Stop sampai sini. Apa faidah yang bisa kita petik? Ayo. Ayo calon-calon para ulama. InsyaAllah ta'ala ulama sawit. Saya lanjut dulu. Hiya sab'ul mathani. Dia itu tujuh mathani. Nanti kita bahas. Apa maksudnya mathani? Tujuh mathani. Wal <coughs> quranul azim alladhi utituhu. Dia adalah tujuh mathani. dan Quran yang agung yang aku diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat yang paling agung adalah Alhamdulillahi alamin. Ada tujuh ayat. Nah, di sini kan silang pendapat ya. Bismillahirrahmanirrahim itu ayat yang pertama atau ayat yang pertama Alhamdulillahi alamin ini silang pendapat. Ulama-ulama madhab yang tiga mengatakan <tuh> Alhamdulillahi alamin itu adalah ayat yang pertama jumhur ulama. Adapun madhabnya syafi'i, madhab itu madhaba ilaihi yang dia berjalan di atasnya. Maksudnya apa? Pendapat. Kalau madhabnya jalan yang jalur yang ditempuh oleh syafi'i itu beliau katakan Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama. Jadi al-fatihah ayat yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Berkembang dari sini, berkembang dari madhab ini, maka sebagian pengikutnya mewajibkan apa? Jahar Ketika apa? Ketika sholat. Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Di Yang ekstrim lagi, siapa yang gak baca Bismillah? Batal sholatnya. Kenapa? Karena surat. Karena mereka menganggap ini adalah surat daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat pertama dari Al-Fatihah. Karena itu siapa yang tidak membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Batal sholat. Karena mereka punya keyakinan Al-Fatihah adalah atau Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat pertama dalam surat Al-Fatihah. Penulis kitab ini madhabnya syafi'iyah. Karena itu Bismillahirrahmanirrahim disebut ayat nomor satu. Jelas sampai sini? Dan ternyata madhab ini adalah madhab yang banyak sekali pengikutnya. Sampai-sampai antum lihat mushaf antum. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat pertama. Iya enggak? Ini menunjukkan akan khobul penerimaan manusia kepada madhab beliau. <tuh> antum tahu resepnya apa? Keikhlasan. Dari seorang syafi'i. Rahimallahu ta'ala. Sehingga diterima banyak manusia. Rahimallahu ta'ala. Namun yang lebih tepat, yang paling kuat Bismillahirrahmanirrahim itu bukan ayat di dalam Al-Fatihah. Apa dalilnya? Nih. Lihat kalimatnya. Aku akan ajarkan kepada engkau surat yang paling agung di dalam Al-Quran. Apa kata beliau? Bismillah atau Alhamdulillah? Alhamdulillah. Berarti bukan bagian daripada Al-Fatihah. Jelas sampai sini ya. Terus disebutkan dalam hadis yang lain, hadis muslim ya. Qasamtu Qasamtu sholat Baini wa baina abdi Aku pisah, aku bagi Sebagian Aku bagi sebagian di dalam sholat Untukku separuh Dan untuk hambaku separuh Iza qala abdi Alhamdulillahi alamin Ternyata ayat yang pertama disebutkan Allah apa? Alhamdulillah, Allah nggak nyebut bismillah Apabila hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Athna alaiya abdi Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Qudsi ya Baik, Hadith Qudsi, apa arti Hadith Qudsi? Apa bedanya sama Quran kalau begitu? Apa beda hadits Qudsi dengan Al-Quran? Itu hadits Qudsi tadi ya Apabila hamba mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, kan tadi disebutkan apa? Oh? Aku bagi di dalam solat sebagian untukku, sebagian untuk hambaku. Ternyata hamba yang disebutkan oleh Allah apa? qala abdi. Apabila hambaku membaca Al-Fatihah, lihat ayat yang pertama apa? Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. Kalau hambaku mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin, Allah mengatakan apa? Athna alaiya abdi hambaku baru menyanjungku. Jadi Allah berkomentar setiap hamba yang mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin Allah menjawab hambaku telah memujiku. Ar-Rahmani Rahim. Atau yang pertama apa? Hamidani abdi hambaku telah menyanjung aku. Ar-Rahmani Rahim athna alaiya abdi hambaku memuji diriku. Maliki yawmiddin majjada nikmat abdi hamba-ku telah mengagungkan diriku memuji menyanjung mengagungkan. Idza qala abdi kalau hamba-ku mengatakan iyyaka na'bud hadali hada baini wa baini abdi. Iyyaka na'bud buat Allah wa iyyaka nasta'in ni buat makhluk. Nah di sini kata Allah. Ini pembagiannya. wali abdi ma sa'ala sebagian ayat, sebagian surat, separoh surat di dalam sholat, itu untuk Allah yang separohnya buat buat hamba. Wali abdi ma sa'ala. Dan apa yang dipinta oleh hamba, aku akan berikan. Apa yang mereka pinta. Di sini disebutkan apa? Alhamdulillah. Ayat pertama sama dalam hadis ini disebutkan apa? Alhamdulillah. Bukan Bismillah. Jelas sampai sini? Jadi pendapat yang terkuat, Wallahu alam. kalau saya pribadi lebih condong kalau Bismillah bukan bagian dari Al Fatihah. Kalau dikatakan apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayat dalam Al Qur'an? Kalau dalam surat An Naml iya. Kalau dalam surat An Naml iya. Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat dalam Al Qur'an. Itu kisah tentang siapa? Sulaiman Alaihissalam. Ketika Sulaiman memerintahkan kepada burung Hudhud. -hud, Fa'alqih ilayhim Thumma anhum Fangdur mada ta'murin Kau lempar ya surat ini Kau masuk ke dalam kamar Kamarnya Ratu Sabah Jatuhkan surat tersebut Taruh di atas ranjangnya Kemudian kaburlah engkau ke tempat yang tersembunyi kemudian kau saksikan apa yang dia lakukan Masya Allah ya Sulaiman dialog dengan burung Kemudian ternyata perempuan itu masuk kamar. Dia dapati ada sepucuk surat. Kaget dia. Kenapa kaget? Siapa yang bisa masuk kamar ratu? Nggak ada. Nggak ada yang bisa masuk kamar ratu kecuali para dayang. Laki-laki apalagi nggak bisa masuk ke dalam kamar tersebut. Tapi kok di sini ada sepucuk surat? Maka beliau langsung keluar. Menghadap kepada para pembesar-pembesarnya. Ya ayuhal malau. Ini ulqiya ilayya kitabun kerim. Hei segenap para pembesar. Aku telah mendapatkan sepucuk surat yang rahasia, yang datangnya sembunyi-sembunyi. Datangnya secara rahasia. <tuh> innahu min Sulaiman wa innahu wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat ini ada tulisan. Ini dari Sulaiman. Di dalamnya ada tulisan bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillahirrahmanirrahim itu ayat betul. Tapi dalam surat an Bukan dalam surat Al-Fatihah. Jelas sampai sini? Kemudian. Di sini disebutkan. Hiya sab'ul mathani. Surat ini terdiri dari tujuh. Tujuh kita paham. Bilangan satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Kita paham. Kata tujuh di sini paham. Yang belum kita pahami, kalau Al Fatihah dari angka 1. Ayat yang pertama adalah bismillah berarti ayat yang pertama adalah bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang berpendapat bismillahirrahmanirrahim bukan Al Fatihah tapi Al Fatihah itu diawali dengan alhamdulillahi alamin berarti ayat pertama dalam Al Fatihah alhamdulillahi alamin. Nanti tinggal menentukan 7 dan enamnya. Nah, sini silang pendapat lagi. Akan tapi kita pahami ya kalimat 7. Apa arti 7? Ya bilangan 7. Awalnya satu, akhirnya tujuh. Setelah enam, kan gitu. Sekarang mazani. Apa arti mazani? Sebagian para ulama, mufassirin, al-ma'rufin, para ulama tafsir yang ma'ruf, yang dengan dikenal dengan tafsirnya, mereka menyebutkan kalau di antara Ibnu Kathir ya, di antara Syekh Saleh Fauzan, menafsirkan kalau sab'ul mazani tujuh mazani maksudnya al-fatihah itu adalah pembuka dari tujuh mazani sab'u tiwal mazani itu tujuh surat panjang jadi pembuka bagi tujuh surat yang panjang apa surat tersebut? ayo murajaah setelah al-fatihah apa? al-baqarah satu terus Ali Imran, terus An-Nisa al terus Al-Ma'idah terus Al-An'am terus Al-A'raf terus Al-Apa Al-Al-Anfal At-Tawbah Jadi Al-Anfal al Dengan At-Tawbah itu Sebetulnya satu surat sebetulnya satu surat. Cuman terpotong, kenapa terpotong di situ? Karena ada berita besar yang ingin Allah sampaikan bahwasanya Allah itu sangat benci dengan orang-orang yang kafir dari kalangan kaum musyrikin. Karena itu nggak disebutkan bara'atun minallah wa rasul. Kan disebut ayat pertama apa? Bara'atun minallah wa rasul. Allah dan rasulnya berlepas diri kepada mereka orang-orang musyrik. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua. Masna itu diartikan sana. Masna itu diartikan sana. Apa arti sana? Pujian. Yang pujian itu sifatnya berulang-ulang. Sifatnya berulang-ulang. Contoh apa? Yang berpendapat, Bismillahirrahmanirrahim. Kita awal dari awal ya, dari ayat yang pertama. Kita ngikuti madhab syafi'i misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, rahim. Alhamdulillahi alamin. Alhamdulillah alamin. Pujian-pujian semua. Diulang lagi. Ar-Rahmanirrahim. Pujian. Maliki yaumiddin. Pujian buat Allah. Iyaka na'bud wa iyaka nasta'in. Ini pujian buat Allah semua. Jadi mathani diartikan apa? Ayat yang penuh dengan pujian-pujian. Ada juga mengatakan ayat yang kembar. Ayat yang banyak persamaan di situ. Kan itu dikatakan. Hualadzi <tuh> anzala hadithi kitaban mutashabihan mathani. Dialah Allah yang telah menurunkan sebaik-baik pembicaraan. Apa itu? Al-Quran disifati dengan apa? Kitaban mutasyabihah. Kitaban mutasyabihan mazani. Kitab yang mutasyabih, yang kembar-kembar. matani, yang disebutkan secara berulang. Jadi matani disebutkan secara berulang. Kenapa disebutkan secara berulang? Masuknya ke dalam Al-Fatihah. Karena tidaklah hamba-hamba Allah ketika mereka sholat kecuali diulang. Jelas sampai sini? surat ini pasti diulang dibaca. Subuh dibaca dua rakaat, zuhur, asar, maghrib dan isya selalu diulang. Itu arti mazani. Jadi ada, ada beberapa pendapat ya. Pendapat yang pertama, al-fatihah dikatakan sabul mazani, mazani di situ sabu tiwal, artinya panjang. Al-fatihah adalah pembuka dari tujuh surat yang panjang. Kemudian pendapat yang kedua yaitu Sab'ul mathani al-fatihah adalah tujuh ayat yang penuh dengan pujian. Alhamdulillahirrabbilalamin pujian. ar rahim pujian. Malik yawmidin pujian. Ya'ka na'bud wa ya'ka nasta'in itu pujian. Kemudian pendapat yang ketiga apa? Yang sifatnya diulang-ulang. Seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman, ar -Rahmanirahim. Al -Rahmanirahim. Al -Rahmanirahim. Rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ini pun sifatnya sifat pengulangan. Ar-Rahman ar-Rahim. Malik yaumiddin. Iyaka na'bud. Satu. Iyaka nasda'in. Pengulangan lagi. Kan gitu. Ihdina siratal mustaqim. Sirat. Siratal ladhina an'amta alihim. Sirat lagi. Ya enggak? Jadi ada pengulangan. Kembar. Itu makna mathani. Jelas sampai sini ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya. Kita belum masuk tafsir ya, masih fadhail berarti ya. Kemudian fadilah yang kedua sekarang. An Abbasin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala Bayanama Jibril qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan ketika Jibril alaihissalam duduk. Jibril duduk. Disifati oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala bahwasanya Jibril sedang duduk di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sami'ana min fawqihi. Beliau mendengarkan suara nafidhan. Nafidhan itu seperti suara suara apa ya? suara amben ditidurin orang. Krekek-krekek krek. atau pintu ya. Pintu dibuka krekek-krekek-krekek krek, kayak krek, krek. gitu. Itu nafilah. Ketika Jibril sedang duduk di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba terdengar suara apa namanya ya? Apa namanya? Masa suara krekek krek krek krekek. Krek. Suara apa? Semacam sesuatu yang sifatnya rapuh, reot seperti itu. Min fauqi, yang suara ini berasal dari atas. Lihat ya, Jibril di bawah sama Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ketika sedang duduk bersama Nabi, terdengar suara dari atas langit. Suara seperti yang rehot. Suara yang benda rapuh. Seperti ditiban, ditumpuk dengan sesuatu yang berat. Mengeluarkan suara. Farofa'a ra'sahu. Maka Jibril pun mengangkat kepalanya maka beliau mengatakan hadza babun ini adalah pintu minas sama daripada pintu langit hari ini memberikan pelajaran buat kita apa bahwasanya langit itu memiliki pintu futihal yaum pintu pada hari ini terbuka dan umumnya pintu langit itu terbuka pada hari apa hmm? pada hari Jumat. Antum tahu? Setiap Senin dan Kamis. Berdasarkan hadis Abu Hurairah dikeluarkan oleh alimah muslim dalam sahihnya. Fi kulli yawmil wal walithnain tuftahu abu abu sama. Setiap malam atau setiap hari Kamis dan hari Senin pintu langit itu terbuka. Kenapa terbuka? Yasadu ilahi al -amal. Pada hari itu amalan-amalan soleh itu naik. Amalan soleh itu naik. Wa dan diampuni. Hamba-hamba Allah man la yushriku bihi ah. Dan pada hari itu juga Orang-orang yang mentauhidkan Allah itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari apa? Senin dan Kamis. Amalan soleh naik lapor setiap Senin dan Kamis dan pada hari itu Senin dan Kamis ahlu tauhid diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa rajulani di sini yang harus kita perhatikan kecuali dua orang. Kana bainahuma syahna. Kecuali dua orang Dua orang di sini bukan orang sifulan dan sifulan. Bukan. Tapi disebutkan oleh malaikat atau oleh nabi ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sifatnya. Apa sifatnya? Kana bainahuma syahna. Ada perselisihan. Berantem. Karena itu ana nasihatkan buat anak pribadi dan juga antum semua ya. Kalau punya sesuatu sama teman. Segeralah dirukunkan, dicairkan masalahnya. Jangan sampai berlarut-larut. Jangan sampai kita mempertahankan ego. Pokoknya anak yang nggak salah. Anak yang benar, dia yang salah. Jangan. Kenapa? Rugi. Kenapa rugi? Setiap Senin, Kemis, itu amalan soleh naik. Dan ada bonus buat mereka ahlu tauhid. Apa bonusnya? Allah mengampuni mereka. Kecuali dua orang. Yang di sini bukan disebutkan personnya, bukan, tapi sifatnya. Siapakah mereka? Karena bayna dua orang yang yang masih tengkar, dua orang yang masih berantem, bermusuhan. Sampai-sampai Allah mengatakan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Angziru hatta yastaliha. tunda ampunan buat orang ini. Lihat ya, Allah katakan tunda. Dua orang ini tertunda hatta yastaliha. sampai keduanya rukun. Masya Allah. Lihat ya, Islam itu agama persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun baina akhwaikum. Orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Karena itu kalau ada sesuatu yang membuat kalian tengkar satu dengan yang lain, selisih satu dengan yang lain, fa aslihu, Islahkan, cairkan masalah kalian. Di, tengah-tengah persaudaraan kalian. Jelas sampai sini? Kita kembali kepada topik apa hadis bahwasanya pintu langit pun terbuka tapi waktunya sudah habis ya إن شاء الله kita lanjut pada lain kesempatan. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك تفضلوا. بارك الله فيكم.